Hai guys, balik lagi bersama channel Miss Banal 11. Dan di video kali ini aku bakalan men-showcase addon yang membuat animasi di Minecraft menjadi lebih realistis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Oke guys, kita bakalan langsung aja create new world. Nah, di sini kita bakalan kasih nama yang bagus. Lalu di sini kita bakalan langsung aja untuk ke resource pack-nya, kita bakalan aktifin Blood and Corpse R resource pack. Kita bakalan activate. Nah, otomatis di behavior pack-nya juga akan terpasang. Lalu kita bakalan langsung aja create. Oke, jadi di sini kita akan memulainya dengan spawn villager dulu lah. Oke, kita bakalan langsung aja ambil villager terus juga pick. Oke guys, aku udah punya beberapa spawn egg. Kita bakalan langsung aja coba satu-satu. Nah, pertama-tama di sini aku bakalan spawn villager. Dan lihat guys, dia ada seperti animasi bernafas guys. Animasi diam gitu ya. Coba kita pukul. Wow, lihat guys, saat dia lari benar-benar full animation. Wah, gila sih kreatornya sih. Yang kedua kita bakalan coba pick. Sama di sini pick, dia juga full animasi ya. Kepalanya ngikutin kita. Coba kita pukul. Oh, coba tadi kalian lihat, tadi animasi larinya berbeda dan juga ada animasi di matanya guys. Coba ya kita lihat. Piggy yang lari. Tuh lihat guys. Nah yang ketiga di sini kita bakalan coba spider guys. Nah di sini langsung aja kita spawn dan lihat guys, teksturnya sudah menjadi lebih 3D gitu ya. Dan wah gila guys, sangat benar-benar realistis ini. Nah spider ini coba kita kill atau pukul ya. Animasi yang sangatlah realistis guys. Coba ya kita bakalan spawn villager sekarang. Kita agak jauhan sama villager yang tadi. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, tekstur crossbow-nya ini sudah diperbarui guys. Sudah dibuat menjadi 3D, jadi benar-benar realistis banget. Coba kita pukul. Animasinya juga benar-benar keren parah sih. Nah, di sini kita bakalan langsung aja coba spawn Ravager. Ravager di sini untuk animasi pukulnya ini nggak terlalu beda ya. Animasi jalannya dia sudah dibuat menjadi lebih ekstrim gitu animasinya, menandakan bahwa dia tuh berat gitu. Jadinya pas jalan ini kakinya benar-benar jalan gitu guys. Oh ya guys, di sini juga aku mau memberitahu kalian, animasi dari Iron Golem ini benar-benar keren banget. Di sini untuk teksturnya sangatlah 3D guys. Lihat matanya, matanya menjadi kuning guys. Nah di sini untuk daunnya sangatlah dibuat menonjol, jadi menambah kerealistisan. Ayo, lari. What? Gila loh. Kalau mati ada jasadnya guys. Jadi juga saat matinya itu ada seperti partikel efek. Ya, untuk Enderman tidak ditambahkan animasi guys. Nah, untuk Creepernya ini ada animasi. Lihat guys di kakinya. Kakinya sudah tidak menyatu lagi. Tuh guys, animasi jalannya ya. Keren banget kan? Oke guys, mungkin segini dulu video untuk kali ini. Untuk kalian yang ingin download resource pack dan behavior pack-nya, kalian bisa menuju link di deskripsi guys.
Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye guys.